babe. Kami untuk belajar cara bijak. Kalau itu, kami bantu anda belajar dengan mudah. Jika anda suka membaca dan menulis, ini bermakna anda memang pintar bahasa. Jika anda pintar bahasa, anda pasti pintar menggunakan akronim. Tapi apa maksud akronim? Akronim adalah singkatan yang dibentuk melalui kombinasi huruf pertama daripada perkataan berbeza. Ini bermakna anda perlu mengingati huruf pertama fakta yang ingin diingati dan menggunakannya untuk mencipta perkataan baru. Setiap huruf adalah cue untuk sesuatu idea atau konsep yang hendak diingati. Misalnya, akronim bagi bandaraya di dunia ialah KERIS. Akronim KERIS ini merupakan gandingan nama bandaraya iaitu Khartoum, Edinburgh, Riyadh, Islamabad, Seoul. Mudah kan? Jadi, apa lagi akronim yang boleh anda cipta? Cubalah!